kerja di luar KIHT. Namun dia tidak memenuhi syarat luasannya, sehingga oleh Pak Bupati dibentuklah KIHT ini untuk menampung tadi, Pak. Tujuannya untuk menampung api rokok yang betul-betul dengan usaha dan tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan luasan 200 meter persegi tadi. Ini sudah diberikan ketetapan ya, dan sebagai kawasan industri ya, sesuai dengan ini SK-nya dan buruh satu ini mesin modern. Kalau ini model kan ini skemanya menyewa, Pak, ini menyewa dengan perusahaan yang lain. Jadi ini keterbatasan dari mesin yang pada umumnya semuanya anggaran sekarang terbatas, jadi akan menyewa atau dengan anggaran DBHJT tahun 2020 menjadi lebih jelas, kan? Ya. Dan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.